Hello everyone, kembali lagi di channel Autodidak, tempat kita belajar secara mandiri. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang yang namanya subnetting di IP versi 4 atau IPv4. Tentu di jaringan komputer dan manajemen jaringan, kita harus bisa yang namanya melakukan subnetting nih, karena ini di bidang jaringan nanti akan kita butuhkan. Oke, seperti apa caranya? Kita langsung saja ke contoh case-nya. Yaitu di mana ada diketahui sebuah IP yaitu 192.168.100.0 dan prefixnya adalah 30. Nah, kita disuruh untuk menentukan nih bit yang dipinjam itu berapa dan subnet masknya itu berapa. Kemudian jumlah subnetnya berapa, jumlah host dan usable hostnya berapa, dan blok subnetnya itu seperti apa. Oke, kita pelan-pelan membahas satu persatu. Yang pertama, kita amati dulu ini 192.168.100.0 itu masuk ke dalam kelas apa IP tersebut. Nah, tentu itu akan digunakan pada saat menghitung bit ya, bit yang dipinjam. Jadi bit yang dipinjam itu adalah prefix dari IP yang diketahui ini yaitu 30 dikurangi dengan prefix defaultnya atau yang dari kelasnya. Nah, kita bisa melihatnya di tabel. Nah, sebenarnya pada rank IP 128 sampai 191 itu masuk rank B. Nah, di sini 192 nih. Berarti masuknya di kelas C ya. Ranknya 192 sampai 223. Nah, kita amati di sini dia masuk kelas C. Nah, di kelas C ini dia prefixnya berapa atau prefix defaultnya berapa? Nah, di kelas C ini prefix defaultnya adalah 24. Jadi ini yang akan kita gunakan untuk menghitung bit yang dipinjam itu berapa. Jadi di sini adalah prefixnya 30 dikurangi dengan prefix defaultnya dari kelas IP tersebut yaitu kelas C 24. Jadi hasilnya adalah 6 bit. Oke, masih mudah ya untuk menghitung bit yang dipinjam. Kita pelan-pelan aja, santai, sambil ngopi-ngopi boleh mendengarkan ini. Kemudian kita tentukan subnet masknya. Nah, ini sudah saya tulis ya subnet masknya. Ini didapat dari mana? Tadi kan bitnya 6 nih, bit yang dipinjam. Berarti di sini yang masih kosong adalah 2. Karena di sini yang sudah ada atau bit yang dipinjam adalah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di kelas C ini yang kita lihat adalah oktet keempat. Ini oktet pertama, oktet kedua, oktet ketiga, oktet keempat. Kita fokus ke oktet keempat aja. Nah, di sini sudah terisi 6. Nah, di sini adalah bilangan biner nih. Nah, kalau dijadikan bilangan desimal maka hasilnya seperti ini subnet masknya tampilannya. Yaitu 1111 ini 18 kali di biner, kalau dijadikan desimal adalah 255. .255.255. Kemudian di sini 16 kali, nolnya 2 kali. Kalau jadikan bilangan desimal, bilangan biner ini adalah 252. Jadi subnet masknya adalah 255.255.255.252. Seperti itu ya. Jadi tinggal kita membuat bilangan biner ini menjadi bilangan desimal. Oke, kemudian kita membahas tentang jumlah subnet. Jumlah subnet yang terbentuk itu ada berapa nantinya? Nah, kita di kelas C tadi fokus pada oktet keempat, yaitu tadi yang digunakan adalah 11116 kali, kemudian yang 02. Nah, kita fokus pada bit yang sudah ada yaitu 6. Nah, di sini kita menghitungnya berarti 2 dipangkatkan 6. 6 ini adalah yang bernilai 1, bilangan biner di oktet keempat yang bernilai 1 ada berapa? Yaitu di sini ada 6. Maka jumlah subnetnya adalah 2 dipangkat 6, yaitu 64. Seperti itu ya. Nah, misalkan di sini ada 2, maka dia 2 dipangkat 2, tinggal gitu aja. Tinggal menghitung nilai 1 pada bilangan biner oktet keempat. Itu menghitung subnet, jumlah subnet. Oke, kemudian berikutnya adalah kita menghitung jumlah host. Nah, kebalikan dari jumlah subnet, kalau jumlah subnet itu yang dihitung adalah yang bernilai 1, maka jumlah host ini yang dihitung adalah yang bernilai 0 pada bilangan biner di oktet keempat.
Nah, di sini yang bernilai 0 ada 2, maka dia 2 dipangkatkan 2, hasilnya 4. Nah, itu adalah jumlah hostnya. Nah, setelah mengetahui jumlah host, tentu kita harus menghitung usable host atau jumlah host yang bisa digunakan. Nah, usable host ini itu secara paten atau dari sononya itu harus dikurangi dengan jadi jumlah host ini dikurangi dengan network ID dan broadcast ID. Jadi ada dua host nih yang harus dipakai buat network ID dan broadcast ID. Maka rumusnya adalah jumlah host dikurangi 2, karena 2 ini harus dipakai oleh network ID dan broadcast ID. Jadi 2 pangkat 2 dikurangi 2, di sini 2 pangkat 2 4 tadi, dikurangi 2 adalah 2, usable hostnya adalah 2. Oke, dari sini kita bisa membuat yang namanya blok subnet. Nah, blok subnet tuh tampilannya seperti ini ya. Tadi subnetnya ada 64, jadi kita tulis 1 sampai 64. Ini 5 dan seterusnya ada 6, 7, 8, 9 sampai 64. Kemudian network ID atau disingkat net ID ini berawal dari sini IP yang pertama tadi 192.168.100.0. Kemudian rang IP-nya berarti setelah net ID. Nah, di sini titik 1. Ini 0 kan? 0.1. Karena rang IP atau usable host-nya adalah 2, maka di sini rangnya cuma 2 aja dari 1 ke 2. Jadi 192.168.100.1 kemudian sampai 102 gitu aja. Dan yang terakhir yang digunakan oleh broadcast ID yaitu 3. Baru untuk subnet keduanya atau ruangan keduanya, dia melanjutkan dari sini ya, 3 di sini ke 4. 4, 5 karena rangnya adalah 2, jadi sampai 6 aja, kemudian di sini 7 dan seterusnya sampai 64. Pokoknya dia sampai terisi 255 belakangnya. Jadi fullnya adalah 64 di sini, 252, 253, 254, 255. Ada 64 subnet. Oke. Ini adalah case pertama. Kemudian kita coba melatih diri lagi agar semakin lancar ya untuk subnetting. Kita masuk ke case kedua. Nah, case kedua ini ada klien yang menginginkan dalam sebuah ruangan nih paling tidak ada 25 komputer dan satu server saja dengan IP yaitu 200.10.10.0, prefixnya 24. Nah, kita disuruh untuk membuat alokasi IP address dari masing-masing subnet agar efisien nih. Nah, di situ kita harus menentukan IP lengkapnya dengan subnet masknya itu berapa, subnet yang terbentuk berapa, host yang terbentuk jumlahnya berapa, serta blok subnetnya itu seperti apa nantinya pada setiap ruangan. Oke, kita pelan-pelan. Di sini yang pertama kita harus ingat-ingat IP-nya karena nanti ini yang paling menentukan ya, IP ini selalu dipakai. 210.10.0 berarti dia ada di kelas ya, di kelas C ya, masih di kelas C dia rank-nya. Nah, di sini ada 40 komputer nih minimal di setiap ruangan. Berarti IP yang dibutuhkan adalah 40 nantinya. Nah, di sini kita harus membuat ini kan bilangan desimal nih. Kita konversikan ke bilangan biner. 40 dikonversikan ke bilangan biner itu adalah 101000. Nah, dia berarti membutuhkan 6 bit ya. Kita hitung aja 1 2 3 4 5 6. Dia membutuhkan 6 bit nih di 40 IP ini. Nah, kemudian baru di sini kita bisa menentukan subnet masknya karena dia membutuhkan 6, berarti 6 yang di belakang ini harus usable ya, harus kosong karena dia dibutuhkan oleh 40 komputer tadi. Oke, di sini berarti subnet masknya sudah bisa ya, di sini 111 sampai yang terakhir nolnya yang belakang adalah 6 karena ini yang dibutuhkan 6 bit ini. Jadi bilangan biner ini kita jadikan ke bilangan desimal, kita konversikan. Jadinya adalah 255, 255, 255, dan 192. Nah, ini 110000 ini adalah 192 kalau dijadikan bilangan desimal. Oke, kemudian kita bisa menentukan nih subnet yang terbentuk berapa. Nah, kayak yang sebelumnya nih, rumusnya masih sama. Subnet yang terbentuk itu kita lihat dari
angka atau nilai 1 pada bilangan biner di oktet keempat. Ini kan oktet keempat nih. Nah, nilai satunya ada 2, maka dia 2 dipangkatkan 2, begitu aja. Jumlah subnetnya ada 4 nanti. Oke, masih mudah ya, masih sama seperti case yang pertama tadi. Kemudian ini jumlah hostnya yang terbentuk. Tentu kalau jumlah hostnya masih ingat ya, yang dilihat adalah nilai 0 pada bilangan biner oktet keempat. Kalau di kelas C ini ya, ini kelas C masih. Oke, di sini nilai 0-nya ada 6, maka secara otomatis dia rumusnya seperti ini, 2 pangkat 6 gitu. Dan hasilnya 64 nanti jumlah hostnya yang terbentuk. Nah, di sini kita bisa ngerti nih usable hostnya berapa, tinggal dikurangi 2. 2 ini nanti dipakai oleh network ID sama broadcast ID. Jadi 64 kurangi 2 ada 62. Oke, dari data ini yang kita kumpulkan, kita bisa membuat yang namanya subnet block. Nah, dari data tadi kita bisa membuat yang namanya subnet blocknya. Oke, subnet blocknya tampilannya seperti ini. Jumlah subnetnya tadi ada 4 ya, ini 4 sesuai. Kemudian IP yang pertama kita tulis 200.10.10.0. Kemudian kita lanjutkan ke 1 karena rank-nya adalah 62. Maka dia 1 sampai 62. Dan broadcast ID-nya adalah terusannya dari 62 adalah 63. Jadi panjangnya ini adalah 64. 64 karena yang dipakai jumlah hostnya 64. Yang dipakai net ID 1, broadcast ID 1, 2, berarti rank IP atau usable hostnya adalah 62. Ini sesuai. Baru yang ruangan berikutnya ada 64 ini IP-nya. 210.10.64, kemudian seterusnya 65, rank-nya adalah 62, jadi 126, kemudian 127, sampai yang terakhir adalah 255. Oke. Jadi seperti itu ya blok subnetnya, masih mudah dipahami ya. Kemudian kita masuk ke case 3 nih, agar kita semakin pandai nih, semakin lancar untuk subnettingnya. Di sini diketahui IP-nya 172.16.0.0/20. Nah, ini yang beda nih, kalau tadi yang dua tadi itu kan kelas C. Nah, sekarang 172 ini, kalau di tabel tadi yang pertama, tentu kita ketahui bahwa ini adalah kelas B. Nah, di sini ada sedikit perbedaan cara menghitungnya, bit yang dipinjam itu berapa, jumlah subnet berapa, hostnya berapa, blok subnetnya seperti apa. Itu ada sedikit perbedaan, tapi kurang lebih logikanya sama nih. Nah, kalau sudah mahir di dua tadi, pasti sudah pro nih teman-teman nih. Harusnya ngerjain ini sudah bisa ya. Oke, kita pelan-pelan lagi. Kita coba bedah satu persatu ya. Di sini diketahui IP-nya adalah seperti ini. Nah, ini adalah kelas B. Berarti untuk kelas B, prefix defaultnya adalah 16. Jadi ini prefixnya 20, bit yang dipinjam berarti 20 dikurangi 16 ya, jadinya 4 bit. Nah, di sini ada perbedaan nih subnet masknya dari kelas C dan kelas B. Kalau kelas C dia full ya, 3 oktet ini full dan kita hanya fokus ke oktet keempat. Tapi kalau kelas B kita fokus di oktet ketiga dan oktet keempat. Jadi yang full adalah oktet 1 dan oktet 2. Di sini karena bit yang dipinjam ada 4, berarti yang bernilai 1 ada 4 di sini di oktet ketiga. Nah, oktet ketiga dan keempat yang bernilai 0 berarti sisanya nih, 8 tambah 8 kan 16. 16 dikurangi 4 berarti ada 12 yang bernilai 0. Oke. Di sini kita jadikan bilangan desimal seperti biasa dari bilangan biner ya. Maka hasilnya subnet masknya adalah 255.255.240.0. Ini adalah 0 dan nilai dari nilai bilangan desimal dari bilangan biner 1114 kali 00004 kali adalah 240. Nah, kalau teman-teman bingung nih, ngapain sih ngitung manual bilangan biner gini kan pusing gini. Di Google banyak kok, tinggal teman-teman ketik aja konversi online gitu. Konversi online bilangan biner. Nanti
ada di sana. Jadi kita tinggal masukin bilangan binernya berapa, nanti desimalnya berapa sudah diketahui. Atau sebaliknya, desimalnya berapa, bilangan binernya seperti apa, bisa di sana, ada online-nya. Sekarang itu serba praktis ya, serba simple dan instan. Oke, kemudian dari sini kita ketahui jumlah subnetnya. Jumlah subnet seperti rumus yang sebelumnya, yang kelas C, di sini juga sama. Yang dilihat adalah oktet ketiga dan keempat, dan yang bernilai 1. Nah, di sini yang bernilai 1 ada 4. Jadi jumlah subnetnya ada 2 pangkat 4, yaitu 16. Jadi nanti subnetnya deretanya ada 16 di subnet bloknya. Oke. Kemudian jumlah hostnya ada berapa? Nah, ini kebalikan dari subnet. Kalau host yang dilihat adalah nilai 0 dari bilangan binernya. Jadi di sini nilai 0-nya di oktet ketiga dan keempat ada 12 ya. Tadi kita hitung 12. Berarti kita hitung 2 pangkat 12 yaitu 4096. Jadi jumlah host yang terbentuk ada 4096. Wow, banyak ya. Oke, dari sini kita bisa menghitung usable host seperti biasa. Tinggal dikurangi 2. 4096 dikurangi 2 ada 4094. Nah, dari situ nanti kita bisa membuat yang namanya subnet bloknya atau blok subnetnya seperti apa. Maka tampilannya akan seperti ini ya, blok subnetnya. Di sini ada 16 subnet kalau dihitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Jadi sesuai ya. Jumlah subnetnya ada 16, kemudian di sini rank-nya, rank-nya ada tadi berapa? 4094. Jadi dari 172.16.0.1 sampai 172.16.15.254 ini rank-nya ada 4094, dan total rank-nya ditambah network ID atau network address dan broadcast ID atau broadcast address, nama lainnya ada 2. Jadi 4094 ditambah 2 4096, sesuai dengan jumlah host yang sudah kita hitung tadi, jumlah host yang terbentuk ya. Oke, di situ sampai terakhir dia 172.16.240.0, kemudian rank-nya adalah 1, dan di sini 255.254 sampai 255.255. Nah, ini adalah blok subnet dari yang sudah kita hitung tadi. Oke, sekian pembahasan kali ini tentang subnetting IPv4 atau IPv versi 4 ini yang agak-agak memusingkan ya, tapi harus kita kuasai juga di jaringan komputer ini. Semoga bisa jadi referensi bagi teman-teman semua, dan jangan lupa saksikan video tutorial saya yang lain di channel Autodidak, tempat kita belajar secara mandiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.